tadi ya, sebenarnya nunggunya memang agak lama ternyata guys buat versi HP kentang aku ya. Oke, ini dia modnya, yaitu kita dimod di bagian tentunya uang, dan yang kedua adalah mobil-mobil kita udah versi mobil terbaik ya guys ya. Gue juga nggak terlalu paham akan mekanisme ini game ya guys ya, karena di sini tuh mobilnya tuh banyak dan kita nggak bisa ganti mobil yang pertama-tama guys, yang maksudnya yang jadul-jadul gitu guys. Kok nggak ada gitu loh, adanya tuh yang bagian mobil OP-OP guys. Bingung juga gue cuy, cara mengurangi, cara menambahkan mobil tuh gimana. Oh, apa mungkin kita jual ya, nggak jual nanti dapat gitu. Nggak juga sebenarnya guys, ah nggak tahu juga guys. Kita coba ke showroom nih ya, aku kasih lihat kalian bahwa di sini tuh udah semua guys, kita tuh udah punya gitu loh. Nah ini tuh udah punya cuy, nah ini udah punya, tapi kenapa nggak bisa dipakai gitu loh. Bingung gue cuy, yang tahu nanti bisa kasih di kolom komentar ya guys ya. Ini sebenarnya udah punya semuanya, tapi kenapa kok nggak bisa gitu loh, nggak bisa kita pakai gitu loh. Kalau kita langsung dikasih mobil yang OP kan aneh gitu ya guys ya. Nah kita mau beli ini sebenarnya guys, guys, tapi harganya 9.000 cuy, 90.000. Kita beli ya, bisa nih ya? Beli. Nah kan kita udah punya, terus cara gantinya tuh di mana guys gitu loh, gue kurang tahu guys. Buat yang tahu nanti kalian kasih tahu aku ya, kasih tahu di kolom komentar ya, jelaskan ya. Nah ini kan kita punya daftar gitu, itu doang guys. Terus gantinya di mana? Ui, plat mobil menunjukkan sistem menggerak kelas. Oh gitu guys. Oh, mobil-mobil dari daftar tersebut ada di dalam rumah dan kamu bisa masuk ke dalam mobil. Mobil bertanda butuh rumah, tidak akan tersedia hingga ada suatu rumah yang kosong. Gitu guys. Apa kita bisa nggak bisa kita swap ya guys ya? Nggak bisa kita swap loh guys. Terus gimana? Apa mobil kita terlalu banyak gitu ya? Nggak bisa kita swap loh. Nah ini dia. Ini guys, kita belikan rumah. Nah, bisa loh guys. Bisa loh. Oh gitu guys. Oh gitu caranya. Oh gitu, kita tahu guys. Bentar pak, kita menggunakan mobil yang tadi. Bentar. Oke guys, kita punya di sini Civic Turbo bro. Lihat ya guys ya. Ini adalah mobil idaman gue cuy, di real life maksudnya. Kalau di sini ya nggak terlalu idaman cuy. Untuk grafisnya ini settingan aku di aman di 4 ya guys ya. Itu udah enak di mata dan bisa berjalan dengan lancar itu udah so far so good. Ajay, kalian lihat guys. Bentar. Ini kenapa? Wow, this is so good bro. Wah, anjing ini guys. Ini game gak ngotak guys, beneran. Wah, ini setara game PS3 beneran guys. Wuhuhu, look at this bro. Kayak gini. Kita cari body showroom guys tentunya ya guys ya. Mana nih? Nah ini dia guys. Mungkin ini ya guys ya, toko penyetelan. Oke, kita berjalan cepat ke sana bro. Kita tuh punya uang banyak gitu loh. Dan di sini kita masih tersinkron dengan akunnya guys ya. Untuk tutorialnya nanti aku kasih ya guys ya. Kalian lihat di sini ya guys ya, di pengaturan dan di sini sinkronasi itu bisa guys. Di sini terlihat dengan jelas ya guys, user crash on gmail.com belum dikonfirmasi. So, di sini uangnya sampai billion guys. Dan kita akan coba yang di sini yang online ya guys ya. Apakah masih bisa? Nah, di sini StreetNet ya. Online. Enggak tahu aku bakal ketemu musuh atau gimana ya guys ya. Ketemu player ya bener ya guys. Di versi online. Semoga masih bisa guys. Nah, kan? Nah, kalian lihat ya guys ya. Masih bisa guys. Oh, bentar. Mulu enggak bisa kah? Bentar guys, mungkin nggak ada sinyal. Dia coba tadi siang bisa guys. Oh nggak bisa guys. Oh tadi siang bisa guys.
Bentar-bentar, kita coba tes sekali lagi ya. Oh, sayang sekali guys, mungkin servernya error mungkin guys. Gue juga kurang tahu, semoga gitu ya. Yang penting kita di sini in showroom. Bukan showroom ya guys ya. Girik. Iya, iya kah gitu kah? Girik ya guys ya. What the fuck is bro? What the fuck is bro? Civic Turbo di sini bro. What the hell is look at this. Kita ganti ya guys. Kita upgrade bro mesinnya nih. Nih apa yang paling ultimate nih kita beli langsung anjay terpasang gitu guys. Ini juga yang paling ultimate terpasang bisa loh guys. Kalian gimana? Hah? Gimana bro yang udah veteran main KRX Street ngeliat ini gimana gitu loh. Perasaannya itu gimana? Meledak-ledak enggak? This is so good bro. Ini kenikmatan duniawi itu yang seperti ini ya guys ya. Beneran guys. Ini tuh nikmat sekali buat para gamer ya. Persetan lah gak bisa online. Yang penting kita bisa menikmati ini guys. Oke, anjay. Ultimate. Siapa yang WA gue anjing? Goblok. Oke, anjay. Kalian lihat guys. Ultimate semua bro. Bro. Kalian bisa lihat tidak bro. Bukan kaleng-kaleng nih mobil gue cuy. Oke, apaan lagi nih. Mesin udah kita up semua ya guys ya. Oh, gimana tadi? Oh, mesin udah. Gimana tadi cuy? Oh ini torsi juga ada anjing setting torsi goblok. Wah parah guys. Kita naikkan semua cuy. Oke upgrade pakai bro. Wah sakit nih. Sakit ini game sakit guys. Ini gimana caranya guys. Oh punya talent tuh. Oh gitu anjing punya talent di sini guys. Wah parah guys. Wah goblok. Ini fake goblok guys. Ah mesin kita upgrade dulu mesinnya ya guys ya. Tadi udah ya kita. Udah semua ya. Oke. Setelah itu kita ngapain guys? Bentar mesin. Nah, di sini guys. Transmisi juga kita upgrade ke ultimate, bro. Kok harganya murah kali ya? apa nih? Stok. Stok apa, bro? Oh, ya ke belakang itu namanya tuh couple. Terpasang, bro. This is so good, bro. Apalagi ya? Apalagi ini spoiler ya. Aerodinamis ini pasti, guys. Ah ini dia aerodinamis. Wow dikasih kayak gitu bro. Pasang ultimate. Wah ini sakit guys. Gue bener-bener appreciate buat yang ngemot ini anjing. Goblok kali anjing. Anjing terpasang dengan mudah weh. Body udah suspensi bro. Suspensi kita kasih yang paling gahar bro. Mana nih suspensi hidup. Wah anjing bisa turun gitu goblok. Ada animasinya goblok anjing. Wah parah guys, wah ini sakit nih. Ini game sakit guys. Apa nih? Oh ini tuh yang gerakin itu guys. Anjay turun bro, goblok anjing. Goblok selesai guys. Wah sakit nih. Wah ini juga bisa diganti, wah selesai guys. Wah. Ini lebih OP dari game di platform PS ya guys ya. Gue gak ngebesar-besarin ya guys. Tapi ini sakit sih. Ini sakit guys. Dan kita bisa beli semuanya guys. Ini sakit guys. Beneran. Wah ini sakit banget guys. Tadi kalian lihat ya guys ya. Untuk running aku tadi sebentar ya guys ya. Kalian bisa lihat tadi di situ ya. Wah parah nih guys. Wah sakit guys. Wah anjing. Serah kau lah. Serah kau yang buat lah anjir. Kita beli velg di sini guys. Yang paling mahal bro. Mana nih racing pro. Wah ini dia. Ultimate. Racing apa nih kok gak ada bedanya cuy. Oh ini ban guys. Oh ini depan guys goblok anjir. Yang mana nih yang paling mahal cuy. Ini dia yang paling mahal guys ya kita beli deh. Beli goblok. Ini juga. Aduh sakit banget cuy. Wah gak seru sih. Ini guys. Ini ya biar kelihatan semua cuy. Banyak ya tentunya yang up. Ah nggak ada guys sayangnya guys. Yang paling mahal cuy. Anjir gede banget cuy. Oh, goblok anjir. Ini aja ya. Udah terpasang racing cuy. Main lah ya guys ya. Kemudi guys. Apa nih. Udah guys. Udah itu doang lah. Yang bisa di upgrade itu doang lah. Body tadi udah. Oh di sini belum goblok anjay. Upgrade semuanya bro. Terima.
ini tangki biar makin banyak ya guys ya. Tangki bahan bakar, oke, boleh. Apalagi ini yang belum diupgrade, suspensi tadi udah. Oh, ini dia transmisi anjay. Oke, pasang yang ultimate semuanya bro, nggak pakai lama, nggak pakai ngumpulin-ngumpulin uang, bacot kalian semua. Ini juga belum bro, sayang sekali, gue lupa tadi guys. Oke, ini udah, ini apa nih? Ini udah terpasang ya guys ya. Ini apa cing? Oh, ini turbo guys. Mobil bisa stututututu gitu mungkin guys. Pasang guys, oke. Apa nih? Ah, ini yang nggak tahu yang di dalam mesin gitu guys, pokoknya guys. Angin juga woi. Ah, pasang semua guys, lihat tuh. Wow, lihat di sini guys. Lihat di sini anjay, anjay. Berat kecepatan maksimal 370 km/jam. What the fuck is this, bro? Makin kayak jet cuy. Pengapian yang udah. Oh, ini dia guys, kita mentokin semua dulu, bro. Wah, harus mentok gitu, bro. Upgrade bro, pakai bro ya kali ya kita up semua bro. Goblok kali, ini juga di kita up semua bro. Wah ini, wah semuanya ya. Gak tahu guys sih. Gak tahu fungsinya buat apa ya. Sistem gearbox. Ah oh, gak tahu guys. Ah oh, gak bandingnya tinggi-tinggi gini guys. Sorry ya, gue kurang tahu guys. Makanya gak usah kita ganti-ganti ya. Nanti jadi gak enak guys. Pakai pengaturan suku cadang, oh nggak usah guys, ini pusing guys, nanti nggak enak itu mobilnya kalau kita setting-setting seenak sendiri guys. Ini kan banyak guys settingnya yang di kiri nih loh guys, lihat aja ini kalau aku setting-setting seenak tidak aku nggak tahu guys soalnya guys. Mungkin udah ya guys ya untuk beberapa settingan ini, yang lainnya udah sih. Apa lagi ya, aku masih terpukau anjing, ini nggak perlu ya guys ya. Oke. Suspensi penyetelan udah semuanya guys, udah upgrade apa nih mesin udah, apa kita full semuanya gitu ya, mungkin ya enggak deh, gue enggak tahu juga soalnya guys. Udah kita keluar aja guys. Oke, kita gunakan turbo bro, let's go. Ini kan tadi kan upgrade mesin ya guys ya, mari kita wanjai. Ada yang berubah kah? Enggak ada ya guys ya. Ini kenapa masih malam hari bro, ya ampun. Wow. Kalian lihat tadi ya guys ya. Tadi yang pertama tuh gak segini banget cuy. Anjay, enak banget cuy. What the hell bro. Ya ampun mobil kita, ya ampun. Cuman begitulah. Ini mobil baru keluar dari bengkel, bodoh anjing. Bentar guys. Oh ya, di sini terdengar bisik itu pakai kipas guys. Kalau nggak pakai kipas meledak HP-nya anjir. Render grafik kayak gini cuy. Ya kita keluar dari mana cuy. Ini nggak ada, kita ini aja ya guys ya. Nggak ada yang jalan keluar cuy. Oke, kita cari lagi bagian workshop. Nah ini dia guys. Ini dia guys. Berjalan cepat guys. Kita punya uang bro. Kita tuh sultan di sini guys. Sultan bro. Oke, masuk saja langsung. Nice. Oke, gaya wanjat. Gue terpukau bro. Asli, gue terpukau di sini. Bangsat, what the fuck is this? What the fuck? Bro, sakit. Ini game sakit, bro. Ini game sakit. Beneran, gue gak bohong, ini game sakit. Anjing, banyak kali anjing. Wah, ini sakit, guys. Waduh. Selesai, guys. Waduh. Sumpah, ini game sakit, guys. Ini game sakit, guys. Anjir, kayak mobil jazz, goblok. Anjir. Waduh. Wah. Guys, gue mau bilang apa lagi, guys. Ini game bener-bener sakit, guys. Gue nggak bohong. Kita beli. Bisa, guys. Kalau kalian nggak nyoba, wah. Wah, sakit, guys. Wah ini apa ya, body nggak bisa guys, atap nggak bisa anjir, belum bisa, kenapa nggak bisa ya, aneh juga guys. Oh lampu guys sudah terpasang bro, belakang juga udah terpasang bro, spion juga bro.
bagasi juga bro, spoiler juga bro, semuanya bro. Nah ini dia kita kasih dulu bro, biar makin kece badai anjay. Velg kita bro, kita beli yang turbo ini, turbo apa cuy? Wah nggak seru guys, wah nggak seru velg guys, RC ini guys. Oh enggak ada yang seru ya guys. Ini yang mungkin ya. Oke bro, kita dapat velg yang seru nih bro. Kok warnanya kayak gitu ya guys ya. Aneh kali cuy velgnya guys. Ya ampun. Atau mungkin karena pilihan aku tadi yang salah ya guys ya. Jadi aneh gitu guys. Tapi enggak apa-apa. Ini Civic Turbo bro. Mana nih? Yang keren brah. Mungkin bintang-bintang gitu udah keren ya guys ya. Gimana menurut kalian yang mana cuy? Yang ini aja ya. Simple and elegant. Anjay, apa anjay simple elegant cuy. Ada yang lebih mahal kah? Gak ada guys. Wah, yang paling keren itu guys. Udah ya. Udah semuanya gaya udah. Beli bro. Waduh, salah goblok. Bentar. Tadi yang mana guys? RC, oh ini dia. Mana tadi bro? Gimana tadi? Udah kita beli pokoknya. Wah, milih lagi guys. Mana tadi lupa gue itu. Ini kah? Bener kah? Bukan sih. Ah ini dia guys, goblok. Kita ganti, anjay gitu doang. Nah terus apa nih? Cat guys, kita cat tentunya bro. Mobil spesial mungkin ya. Oh ini dia, Wah anjir, langsung terpukau goblok. Wah merah yang ini guys. Wah. Gue gak bisa berhenti mengagumi ini. Wah. Ini game sakit guys. Ini game sakit anjir. Wah. What the fuck is this bro. Standar metalik. Mat Atlas. Wah ini guys, karamel bro. Anjing chrome. Anjing. Wah gue pakai chrome ini guys. Wah warna merah paling sakit guys. Oke. Langsung kita bayar guys. Oh tambahkan ke troli dulu guys. Apaan ini lagi nih guys? Oh, masih bisa diganti. Ya udah, ini aja guys, udah guys. Gimana belinya, woi? Oh ini. Oh gitu, kita beli. Wanjay. Apalagi nih? Ah, ini dia guys, rollnya guys. Kita kasih warna apa ya? Merah kah? Jangan merah. Warna hijau. Mana warna hijau, cuy? Warna hijau. Eh, spesial kah? Mana warna hijau? Nah, ini dia guys. Nah gini kan kelihatan gitu kalau kita kasih variasi. Aduh tadi salah guys. Nah ini kaca guys, kaca itu penting guys. Wah jangan hitam ya guys ya. Putih aja guys. Putih yang putih gelap cuy. Kok nggak ada? Nah ini dia keren guys. Oh nggak kurang keren. Nah ini aja putih guys. Kok putihnya gitu ya? Nah ini guys. Kita beli. Jangan makin mengkilat cuy. Kaca lampu guys. Waduh enggak keren guys. Pearl mana pearl? Nah ini dia. Ya semuanya pearl guys. Selama belakang guys. Wah warna hitam makin kece bro. Kita beli langsung. Velg ya guys ya tentunya. Kita kasih warna apa guys nih velgnya guys. Apa nih? Gak ada spesial cuy. Gak ada cuy. Putih ini keren guys. Ini aja begini ya guys ya. Oke, seru gue. Oke, kita chrome semuanya. Kapannya lagi? Oh ini listnya guys. Listnya tentunya yang berwarna biru guys. Hitam gak kelihatan. Putih juga kelihatan. Merah guys, biru guys. Biru bro.
Oh ini velg dalam. Biru gini sakit ya guys. Warna sakit ya guys, warna hijau guys. Wah ini selesai. Ini selesai guys, beli langsung guys. Udah, spoke apa spoke. Waduh. Enggak, tadi yang apa guys? Oh sama aja. Suspensi arm bisa diwarnai guys. Mana enggak kelihatan goblok. Oh kelihatan guys di dalam sana guys. Anjing lah. Oh kita kasih warna apa ya? Ini enggak kelihatan goblok. Ya udah warna biru aja guys ya. Ini stroke bisa juga goblok anjing, mana nih? Enggak kelihatan anjing. Bro, yang diwarnain yang mana? Apa ah, guys? Warna biru lah. Biar sama nih pegas lah kelihatan, guys. Anjir, 20 menit gue nge-review doang anjir. Mau di mobil doang enggak main anjing. Biru ya, guys ya. Oke, okay. Ini nah, bracket nih guys, tentunya warna merah, bro. Oh, chrome ada enggak nih? Chrome ada enggak? Biar kayak Brembo ya anjay. Enggak ada lo chrome. Merah aja ya, guys ya. Merah udah semuanya cuy. Cat udah, gaya. Kayak apa nih? Oh, what the hell? What the hell, bro? Sakit nih, guys. Nyalain kipas dulu ya, guys ya. Ternyata terasa panas di sini, cuy. Suaranya kencang banget, enggak apa-apa ya, guys ya. Masih kedengeran kan suara aku? Anjing, ini tuh kalau kita pakai kamera di depan nih. Oh, ini stoknya udah keren sebenarnya, guys. Yang paling mahal mana, wey? Waduh, waduh. Gak ada yang keren ya, guys ya. Tapi enggak apa-apa, yang paling mahal ini, guys. Beli. Rem tangan juga bisa diganti goblok. Anjing. Kita enggak mau relian goblok anjir, kalian lihat guys. Wah, parah guys. Wah ini tabungnya paling gede gini guys. Wah guys. Gearbox anjing, gearbox bisa guys. Wah makin sakit guys. Wah ini game makin sakit anjing. Ini aja guys. Kita mau relian enggak? Goblok anjing. Hey hey hey, yang paling mahal bro. Oke ini sakit nih. Di kursi kanan. Ya sama ya guys. Oke apalagi. Motor rem. Wow. Mana? Oke ini guys yang paling kelihatan ya. Neon bisa goblok anjing. Wah ini game sakit beneran guys. Wah sakit banget anjir. Terserah kalian mau bilang apa nih, beneran sakit goblok. Tapi warnanya kok putih doang ya guys ya. Gak bisa dikasih warna yang lain ya. Waduh. Wah sini dek 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 ya, itu klakson doang mas sakit guys. Wah ini paling sakit guys. Wah anjing, anjing. Wah ini sakit juga guys. Wah warna lampu neon. Lampu depan ternyata guys. Kita kasih warna. Eh kok gak nyala. Gak nyala guys. Oh itu nyala cuy. Kok gak ada ganti warna. Kasih warna biru ya. Oh satu langsung nih. Anjay kalian lihat guys. What the hell. Warna apa ya guys ya. Hijau gini ya. Anjay. Keren guys. Serah kalian mau bilang apa ya. Tapi ini keren cuy. Apa nih? Oh enggak cuy. Hei enggak bro. Cara gantinya gimana nih? Eh tadi ya saturnasi kita nolin. Serahan kita panjangin. Enggak panjang guys. Fullin. Terus kita ganti warna hijau. Anjay. Ya udah. Smoke. Waduh. Ini kita ngedrift. Ngedrift juga bisa diganti warna goblok. Warna biru deh guys ya. Eh warna merah bro, satu nasinya kita fullin lah. Kecerahan gak usah bro. Oke, warna merah mobil kita merah guys, menyala bro. Udah kah? Udah guys. Semua udah full, cat udah. Body udah. Waktunya kita jalan-jalan bro. Sakit nih Civic Turbo gue bro. anjing ini game nggak tahu guys, gue developernya, gue thank you banget developernya dan thank you ya udah ngemot guys. Wah gue jadi wah ini udah siang guys. Wah makin gila ini guys, makin gila guys.
gitar Yesuel kenceng dikit. Anjay, yang bener guys. Kayaknya aneh banget. Gitu guys, saking anjing selesai. Selesai guys. Dia narik loh guys, dia tangannya guys. Dia narik goblok. Wah sakit, sakit. Wah nih anjing developer goblok. Terserah kau lah. GTA versi real life guys. Kita coba smoke nya guys. Bentar, oh ini rentangan penting guys. Ini bukan ya. Ini ya. Serbunya guys. Gasnya kecil ini guys. Anjay. Ledak turbonya guys. Gas, gas. Ini seneng banget guys, sumpah. Ini berapa menit anjir? Oke. Mungkin itu yang gue bisa tunjukin kepada kalian ya. Untuk review dari mod-modan CarX Street. Tentunya bisa kalian menikmati kenikmatan yang ada di dalam fitur-fitur game ini guys. Ini terlalu lengkap guys, untuk mapnya juga sangat-sangat lebar sekali guys. Mau kalian eksplorasi ke manapun. Ini adalah GTA 5 versi mobile guys. Oh iya anjir, gue ngomong dari tadi gak dengeran guys. Oke, ini adalah GTA 5 versi mobile. Adalah ini beneran guys, ini versi mobile GTA 5. Sangat overall gue salut kepada developer dan yang membuat ini guys. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video guys. Thank you, dadah.